je 18 sen per square feet. Service charge ni maintenance lah. Kalau masuk Sikim Fund jadi 20 sen. Okay, ini dia punya kedudukan Akasia. Dia punya location lah. Secara roughly-nya dia berdekatan dengan bandar baru Salak Tinggi. Dan juga dia sangat-sangat berhampiran dengan nilai. Dan juga dia dah berdekatan dengan KLIA. KLIA dalam 13 km je. So, kalau ikutkan kepada map ni, Akasia ni adalah satu tempat kedudukan yang sangat strategik. Okay, kalau kata orang yang bekerja di KLIA, orang yang bekerja di Sepang, orang yang bekerja sebab KLIA nanti ada banyak benda tau yang menuju ke KLIA dekat KLIA tu nanti. Okay, nanti saya bagi tahu apa yang akan come up dekat situ. Okay. Okay, facilities. So bila kondo ni kita kita akan tengok pada dia punya facility lah, apa facility yang dia ada. Okay. Okay, ini dia punya facility dia. Dia ada swimming pool, dia ada children playground. Okay, sebab swimming pool dia ada changing room lah untuk lelaki dan juga perempuan. Kemudian dia ada surau dan juga ada garden, landscape garden lah. Daripada segi servis dia pula, management office, biasalah setiap kondom, apartment mesti ada management office ya. Kalau tak, kamu nak bayar maintenance. Dia ada security guard, security for 24 hours. Ada mini market dekat situ, ada cafe, ada laundry, ada nursery, ada function hall. Okay, so dia punya facilities is kebiasaannya facility yang ada pada kondo lah. Pada kondo dan juga apartment. Okay, ini adalah dia punya gambar swimming pool dia lah. Okay. Kita nak tambahkan sajalah, ini Akasia kan dia tak ada gym lah. Yes. Akasia tak ada gym. Sebab tu bila tak ada gym, dia akan menyebabkan maintenance rendah, perasan tak? Kan Ethan? Ya, betul. Yang tak ada gym, dia punya maintenance rendah. Mana yang ada gym, maintenance dia tinggi. Sebab maintenance gym tu agak tinggi lah, saya rasa. Kalau perasan lah, kalau saya tak tahu siapa yang dah masuk, kalau kata ada yang buat projek lama dulu, dia agak mahal sikit sebab ada gym. Okay? Ini dia punya floor plan. Ini floor plan untuk satu blok. Okay, satu blok. Sebab dia ada satu je blok. Maksudnya ada satu floor. Satu floor je ada 16 unit. Dia ada 16 unit. Dia punya ni mirror effect lah. Dia punya kedudukan je mirror effect. Dan dia ada tiga lift, tiga tangga. Tolong mute. Ada bunyi anak kecil. Tolong mute, boleh mute tak? Okay, sekejap. Ni saya tak habis lagi. Okay, dia ada tiga tangga. Kalau perasan, tangga dekat sini satu, dua, tiga. Okay, untuk tangga keselamatan lah. Ini lift warna merah ni. And then dia dekat setiap floor pun dia ada rumah sampah dia. Tak silap saya, dia berada di area sini. Rumah sampah dia. Okay. So tak perlulah turun bawah nak buang sampah setiap kali kan. Okay. So ada 16 unit untuk satu floor. Okay, ini adalah dia punya layout. Okay, tiga bilik, dua bilik air. Okay, pada saya lah, saya pribadi, secara pribadi lah, bila saya tengok dia punya layout plan ni, saya suka. Sebab satunya ialah dia punya dining room tak berdekatan dengan toilet. Okay lah, itu pada feeling saya lah sebab actually benda macam ni juga point sebenarnya bila kita nak cerita kepada customer. Setengah customer bila tengok bilik air berdekatan dengan dining, dia macam tak berapa suka tau. So yang ini, bilik airnya jauh ke dalam. So dining dia tak dekat dengan bilik air. So kini daripada segi psikologi kita nak makan pun selesa lah kan. Bau-bauan kita tak ada terima bau-bauan yang tak sepatutnya lah. Okay. So dia punya design, design dia pun menarik sebab dia punya bedroom dia setempat. Bedroom dia setempat. Kalau perasan ini dia punya bedroom. Bedroom dia setempat. Okay. So dia punya entrance, kitchen, dia ada yard juga dan yang ini tak ada balcony ya. Sebab dia punya layout 850 kaki persegi, 3 bilik, 2 bilik air, so balcony tak ada. So kalau ada balcony nanti jadi kecil sangat. Sebab saya pasti akan ada yang tanya ada balcony tak.
Itu soalan yang biasa orang akan tanya. So kalau ada orang tanya, oh tak ada balcony, cakap je kalau ada balcony rumah akan jadi bertambah kecil. Sebab tu kita tak ada balcony. Tapi yang the best part property ni sebab view depan dia tak ada bangunan. So far lah setakat ni view depan dia tak ada bangunan yang menghalang. Sebab dia satu view, satu bangunan tu je. Dia tak ada banyak blok. Dia satu blok je. Okay? So that's the best part lah. So cakap je dengan dia, buka je tingkap besar-besar so angin pun boleh masuk. And then buka je langsir so you can see the view. Tak perlu balcony pun, tak apa. Okay? So ini dia punya gambaran lah. Gambaran living area. Actually yang ni daripada showroom saya. Ini daripada dia punya showroom lah. Ini dia punya living area. Macam mana nak set up lah. Ni actually dia punya gambar apa. Okay, so ini pun living area. Living area dia berni dengan link dengan tempat makan ya, dengan dining. So yang ini kalau perasan dia punya kitchen adalah open concept. Dia open, dia tak ada dinding. Okay. Ada setengah orang dia akan tak suka konsep macam ni sebab open. Tapi apabila kita boleh counter, kita boleh cakap bila kita open macam ni, tempat nampak lebih luas. Rumah lebih luas. Kalau kata yang berdinding tu dia dah blok, banyak blok. So banyak blocking, so rumah akan nampak lebih sempit. Itu macam, saya ajar sikit lah macam mana cara nak counter lah. Bila kata customer kita, kadang-kadang customer ada macam-macam ini, kan. Ada customer je okey, ada ini customer okey. Ini dia percuma dia sama macam gambar. Ni pun point bagus. Kan? Sebab ada saja semi-finish. Dia kabinet ada sama. Okay. Okay, so apa pasal ni? Okay, ini dia punya master bedroom. Ini gambar master bedroom juga. Lain punya angle. So master bedroom dia pun selesa lah, nampak besar. Okay, ini the second room. Second room pun besar juga. Kalau perasan tadi dia punya dekat master bedroom ada toilet eh. Okay, ini third room. Okay, so biasalah. Rumah itu wardrobe free ya? Itu wardrobe free. Wardrobe free untuk setiap bilik ya, Ethan? Dan dia juga sama lah, sama dia punya design sama macam yang gambar ni. Oh cantik. Cantik. Maksudnya master bedroom ada 4 pintu punya ni. Second bedroom pun 4 pintu, bilik yang ketiga 2 pintu. So okay lah, so nice. So Ayu? Ya. Zakia ni, kitchen cabinet tadi ni juga ke? Dapat free ke? Kitchen cabinet pun dia dapat. Kitchen cabinet yang macam dalam gambar tadi kita cakap. Alright, okay. Betul. So actually kan, saya rasa slide ni semua dah ada. So nanti boleh rujuk balik ya macam mana rupa kitchen cabinet. Okay. Okay, siapa tadi ya ni? Tanya? Zakia. Oh Zakia, okay. Zakia aku tak dengar suara. Okay, so ini okay, master plan. Master plan dia adalah lebih kepada location lah. Okay, Acacia ni kalau perasan dia dekat dengan Paramount punya construction tau. So dekat sekitar dia ada memang ada banyak lah residential. So maksudnya dia bukanlah hanya satu dia saja. So dekat tepi-tepinya residential yang dah ada, yang tengah bina pun tengah pun ada. Lepas tu dia berdekatan dengan universiti, Zaiman University. Lepas tu dia ada juga berdekatan dengan high end residential. Okay. So KLIA, ERL pun ada. So dia ni kalau nak ikutkan kemudahan memang ada lah. Actually tempat je ni residential. So dekat bawah dia nanti akan ada shop lot. So macam kemudahan tempat makan apa semua tu memang tak ada masalah. Tapi daripada semua kemudahan pengangkutan awam pun sini pun senang juga. Okay, ini surrounding development yang berada dekat Acacia. Salah satunya adalah Horizon Square. Horizon Square ni tempat baru ya. Dan dia juga berdekatan dengan Zian Main. Okay. Ini dia Horizon Square yang dia cakap tu. Ayu, kita just nak tambah sikit lah. Okay.
Okey, ini untuk pengetahuan semua. Kamu nampak gambar. Ayu boleh skip balik gambar tadi. Ni. Okey, sekarang kan dekat Xiamen University, tepi dia sajalah actually ada dua studio, okey, projek baru. Nama dia Core Suite ah, okey, CORE Core Suite dan juga Horizon Suite. Okey, kamu boleh Google lah untuk info selanjutnya. Mereka studio pun jual RM250,000 untuk lebih kurang 450 square feet lah, okey. So boleh dikatakan harga agaknya memang amat berpatutan sekali lah. Okey, studio RM250,000 eh? Hmm, ya. Yeah. Studio tu dalam 400 square feet ya, Ethan? 450? 450 square feet lah. So actually kalau compare memang kita daripada ni kita menang lah daripada segi harga. Yeah. Kan daripada harga kita menang lah, okay. Lagi satu studio, yeah. So, compare dengan kediaman. Lokasi kita ah. Yeah. Satu saja je lah lokasi kita ialah di Salak Tinggi lah. Tapi kerana itu tadi nanti Link Road kan itu akan menyelesaikan itu lokasi punya masalah jugalah. Ha. Nanti Ayu explain pasal itu Link Road lah. Ha. Kita nak cakap pasal itu dua condo competitor saja. Horizon Outlet ni dia ada besar ya, dia 22 acre. Dekat situ yang ni lah terletak juga. Saya rasa yang Horizon Studio apartment tu pun terletak di dalam kawasan ni jugalah. Tapi at some time dia ada outlet juga. Dia macam lebih kurang misui outlet jugalah untuk branded punya barang kan. Lebih kurang. Okay. So bila benda ni dah siap, Horizon Village outlet ni dah siap, kita akan siaran kita ni akan naik. Kayaknya bagus jugalah. Okay. So ini adalah antara apa yang ada lah. Okay, dia punya theme park akan ada. Okay. Sekejap. Kenapa tak boleh. Alright, ini dia punya. Ini yang ya Ethan. Ini ke yang Ethan cakap yang pasal jalan tu? Ah, ya, ya, betul. Okay. Okay, Acacia Residence terletak di sini. Okay. So nanti akan ada jalan yang jalan kini macam jalan shortcut dia terus ke KLIA, Ethan. Bukan, dia shortcut dia akan link kepada itu Salak dari Kota Raisan terus pergi itu Salak Tinggi. Ethan boleh tulis lah, ini Ethan tak boleh looking to main screen kan. Ah itulah sebab saya pun tak tahu kenapa saya tak boleh tulis. Saya tak boleh tulis Ethan. Ha? I tak boleh sebab I buka punya, so I rasa I tak boleh kot. Ya, yeah. Sebab saya tak boleh tulis. Saya boleh tunjuk je. Sebab saya tak ada pen. Maksudnya macam tu. Intern share jap lah. Saya keluar ya. Bukan. Tunggu sekejap. Nanti I kena buka file I jap lah. Okay. Sebab saya tak ada keluar yang pen tu. Tak tahu kenapa. Apa? Mungkin patutnya ada masalah yang pen. Kita apa boleh tulis. Hello. Boleh ya, boleh tengok kan? Boleh? Oh. Okay, so boleh lah, Ayu boleh cerita pasal ini Link Road. Okay, Link Road ni nanti dia akan ada shortcut
shortcut yang ni. Itu ada tanda ya. Okey. Shortcut daripada Akasia ni nak pergi ke Salak, nak pergi ke Salak Tinggi. Okey. So maksudnya perjalanan tu dah jadi tak jauh. So daripada Salak Tinggi nak pergi KLIA pun dah semakin dekat lah. Okey. Pasal link route ni I tambah sikit lah. Okey. So untuk yang tak clear kan, dia macam ni. Okey. So ini sepatutnya ialah Putrajaya, Cyberjaya Link. Putrajaya, Cyberjaya Link. Okey. So dia sepatutnya masuk Myanmar. Dia terus. Okey. So ini ialah KIP Mall sini. Sini ialah kalau you pernah pergi sana, you guys kena pergilah. Sini dia ada satu shelf-nya. Okey. So nanti dia akan buat satu link road terus sampai sini ialah Stadium Salak Tinggi. Okey. Sini ialah Stadium Salak Tinggi. So ini ialah Akasia lah. Dia akan buat satu link road lah. Ini ialah Paramount punya development lah. Paramount Greenwood. Okay. So dia akan ada dua link lah. So next time lah, customer kamu nak dia beli sini, dia nak pergi Xiamen, memang sangat convenient sajalah. Dia guna ini ke jalan ini lah. Lebih kurang 5 km saja. Sebab sekarang dia tak boleh, tak ada jalan. Dia kena ambil jalan yang panjang ini. So dia macam panjang sikit lah. Okay. So tapi dia lepas itu, sebab itu link tak ada, memang amat convenient lah. Okay. Okay. Okay, so, kita nak teruskan pun tak apa dengan slide ni. Coba Ayu teruskan lah. Okay, yang ini pun dia. Ayu, kamu buka slide you. Oh, okay. Oh Allah, apa ini masuk ni? Okay, so okay nanti akan ada dia buat satu hub Alibaba. Alibaba Group, Alibaba ini adalah digital hub, okay? Yang Alibaba punya digital hub dekat area berdekatan dengan KLIA, di KLIA Aeropolis. KLIA Aeropolis ni ada 4. So ini adalah antara apa benda yang ada di surrounding yang akan menaikkan value property ni. Okay, so ini adalah surrounding dia yang saya cakap tadi. Okay, sekarang ni Xiamen University kedudukannya 11 km. Sebab 11 km sebab you kena jalan dari macam sekarang ni dia perjalanan dia jauh lah sebab belum ada shortcut. Bila dah ada shortcut macam kita cakap tadi dia jadi 5 km. Maksudnya dia akan jadi setengah apa? Dia akan dekat kepada setengah kilometer, 5 km. Lebih kurang dalam 5 km je nanti. So berdekatan tu juga ada INTI International University 6 km je. So Uni KL, MIAT, yang MIAT ni adalah yang untuk bawa belajar bawa kapal terbang, tak silap saya. Bukan belajar bawa kapal terbang, ini lebih kepada engineering saya rasa. Untuk untuk siapa yang belajar. Dia dalam memang satu dekat banyak universiti lah. Yes, dekat belakang, saya rasa dekat belakang dia aja yang Universiti Teknologi Timur ni. Sangat berdekatan. Jalan kaki boleh sampai lah. Ini College Teknologi Timur. Tapi dia college sajalah. Dia college lah. Tapi college pun ramai student ni tak. Kalau kata dia nak buat investment, saya rasa pelajar-pelajar pun boleh. Kayaknya kalau pelajar-pelajar ni nak sewa kat situ pun boleh juga. Sebab yang ni college. Yeah, boleh. Saya rasa dia punya asrama pun mungkin tak cukup capacity. Betul. Okay. So selain daripada tu dia ada nilai universiti. Ni dah dia sebab dah macam saya cakap tadi dia dah sempat ada nilai. Nilai universiti pun dalam 10 km. International
apa international school nilai pun 8 kilometer. So siapa yang bekerja dekat nilai pun boleh, kalau berminat untuk nak beli property ni pun bagus. Okay, dia dekat dengan Manipal University. So dia dia apa nak cakap, dia adalah ni macam kira sempadan lah, sempadan Selangor dan juga Dia macam dekat nilai tapi bukan nilai. Dia macam dekat nilai tapi lebih dekat dekat itu Cyberjaya Putra Jaya juga. So kawasan ni strategik. So Cyberjaya, so orang surrounding KLIA, Putra Jaya, Cyberjaya, nilai berminat dengan property ni boleh beli. Kita boleh promote lah. Okay, KLIA 17 kilometer. So kalau dah dekat dengan KLIA, sure dekat dengan apa, dengan Mitsui Outlet kan, siapa yang suka shopping. Ya, yeah? So transit, so pengangkutan awam ni dia berdekatan dengan transit lah, alat tinggi punya transit, ERL. Okay, ini yang aeropolis yang saya cakap tadi. Yang ni je, dah siap ke belum projek ni? Projek ni dah siap belum aeropolis ni? Ini aeropolis lah. Dia lebih kurang 10 sampai 20 tahun punya projek besar lah. Ini ialah satu partnership yang amat besar daripada Alibaba Group dengan itu kerajaan Malaysia lah. Dia akan buat banyak phase punya lah. Okay, dia ialah satu logistik hub ah, hub logistik. Okay, so dia memang akan menjadi satu katalis lah, menjadi satu center pembangunan dan central itu banyak kerja lah yang akan dijanakan lah. Okay, di kerana ini aeropolis lah. Peluang pekerjaan pun akan meningkat lah. So bila peluang pekerjaan ada dekat situ, maksudnya daripada segi masa akan datang, akan kalau kata orang tu nak sewa ke, akan naik jugalah, senang untuk disewakan. Dia akan ada ini air cargo logistic hub, ini business and aviation park, dan ini conference, ini conference hall, semua akan ada lah. Okay, so ini je sampai 2050. sampai 2050 ya projek ni. So ini lama. Okay. So okay, sekarang ni kita dah sampai kepada package. Package apa yang developer bagi untuk this project lah. Okay. So dia dah tukar sikit lah. Nanti itu additional info baru cakap lah. Oh, additional info eh. Oh, yang ni cashback tu dah tak ada. Okay, ini dia punya panel bank eh. Panel bank dia adalah Maybank. Panel bank banyak, so jangan risau. Olion Bank ada. Oh, Kuwait Finance. Kuwait Finance pun boleh, ya. MBSB, yeah. So panel bank banyak, so jangan risau dengan panel bank tak ada, tak cukup nak bank apa, banker ke apa ke, don't worry. Sebab panel bank dia banyak. Biasanya okay, kita submit public bank, Maybank, Hong Leong lah. Biasanya kalau tiga bank ni pasti ada, akan ada satu yang akan lepas lah kalau customer punya profile okey. MBSB pun okey jugalah. MBSB. Okay. So okay, ini dia punya panel lawyer. Okay, lawyer dia Ong Manikam, SHT Bahrain and Partner, Ismail and Lim. Okay. Okay, so untuk yang slide ni habislah. Okay, so nanti saya akan sambung untuk lagi satu slide yang berkenaan dengan dia punya package. Yeah. Ayu, yang ini I buka. Okay, kita buka. Coba. Ayu, boleh continue? Okay. Ini ini location tadi ya, dia punya apa surrounding yang ada. Okay, sini Akasia.
dia berdekatan juga dengan sekolah Taman Seroja, SMK Salat Tinggi. Ni Manipal University, apa universiti yang saya cakap tadi. Okey. So dia berdekatan dengan banyak ni lah, Keep Mall. Kat Keep Mall Kota Warisan ni pun dia ada, dia ada kondo, so boleh compare juga harga sebenarnya. Sebab sini Acacia is much more better lah dia punya harga. Okey. Dia ada, so, ada dua kondo yang tadi Ethan cakapkan, ini ialah core suite oh. Dan ini Horizon. Okey, ini ialah competitor lah, tapi dia studio lah. Dia studio. So kita much more better lah kalau ada orang compare dengan lain punya. Mungkin studio je kata murah lah RM250, tapi studio. So kita boleh kirakan pada mereka harga per square feet. Okay, sebab kita RM850, so kita tak payah risaulah. Okay, ni Salat Tinggi, College Teknologi Timur yang saya cakap tadi, dia dekat belakang je, dekat kat sini. Kan? Lebih kurang sini lah. So dia dekat... Sini lah, betul, atas sikit. So actually yang Acacia ni pun dah dekat sangat dengan Dengkil. Dengkil ni Cyberjaya lah. Cyberjaya, Putrajaya, Pucuk. So kita boleh promote pada customer kita yang bekerja dengan dekat Putrajaya, Cyberjaya, KLIA. Nilai memang obviously lah. Dia memang sampai dah, dia memang sangat dekat. Okay. Ada apa nak sambung, Ethan? So paling penting dia ada shopping mall. Ini shopping mall yang Aeon yang terbesar di seluruh Malaysia lah. So dari sini ke sini I think about 15 minit dah sampai lah. So Ahmad, so dia punya amenities memang lengkap lah. Dia dekat ini sekolah kebangsaan, sekolah menengah, ini shopping mall, ini university, okay, medical center, okay, ini mall yang kecil sikit lah, okay. So college, okay, memang semua dekat lah, dan ini boleh access kepada ini North South Highway, Elite dan Level Raya KYA, okay. So kalau kata mall dekat Nilai ni dah ada beberapa mall. Tesco pun ada, Mesa Mall pun ada, and then Kota Warisan ni pun ada Kit Mall. So nak kata-kata mall tu, so dia ada sebelah Sepang sana ada mall, sebelah Nilai pun ada mall. Betul-betul, okay. Dan menuju ke bawah je lah KYA lah. Okay. Ya, apa ni? Ya. Ini jalan yang Ethan cakap tu kan, yang untuk disambung kepada Kota Warisan Sepang ni. Ya, ini betul. Jalan yang tadi yang kita cerita, yang shortcut akan terus ke Kota, terus ke Salat Tinggi. Yang akan jadi shortcut, jadi 5 km je nak ke Zian Men. Universiti. Okay. So ni, dia tulis sini dijangka siap November 2020. Tapi mungkin PKP mungkin dia akan lewat sikit lah. Tapi sebab yang ni pun bangunan ni siap 2022. So saya rasa kita boleh cakap kayaknya bila siap bangunan ni, jalan ni pun siap lah. Kan? Sebab dia siap 2022. Jalan ni mungkin siap dalam masa yang bangunan siap, jalan pun siap. Betul, betul. Kalau okay. Yang ini, ini adalah compare apartment dekat surrounding. Okay. Yang ni apartment Dahlia, Megah Villa, Mitsui KLIA, fully finished. Tapi ni square feet dia kecil compare dengan dengan yang Acacia. Yang ni 250, 576 kaki persegi saja. Yang dua ni apartment Dahlia dengan Megah Villa ni tak ada lift tangga. So sebab tu murah. Dan dia memang kecil. Kalau Dahlia ni, kalau villa Megah Villa ni 689 kaki persegi. Dahlia ni dalam 775 kaki persegi dan bertangga. Yeah. That's the difference lah. Kalau masih ada lagi yang memberi comparison. Apartment Dahlia lebih murah. Dia kata apartment ada apartment Dahlia lagi murah. So kita bagi compare, dia tak ada lift. Sebab kita ada lift. Okay. So next kita memang worth it lah. So kenapa dia sama macam kan
Dia, actually you tengok harga ini apartment Dahlia, okay. Dia dah jual 240. So kita punya Akasia kan jual 300,000. Ini bermakna dia hanya about 25% lebih mahal saja, okay. So 25%, kalau actually 25% lebih mahal, lebih baik customer angkat itu service apartment kan? Yes. Sama macam ibarat kan, kalau I beli satu Honda lah, Honda Accord 100,000. Kalau saya boleh beli BMW 125,000, I rasa yang lama, yang mana satu lebih okey? Lebih ambil BMW. So kalau kita cakap macam ni, you akan rasa itu beza kan? Yes. Betul. Lagi satu, ada dua benda yang point dia dekat sini. Dahlia, tangga. Tak ada lift dengan lebih kecil. Ia 775 kaki persegi. Compare dengan Akasia, dengan dia punya facility apa semua. Dan dia, status dia adalah kondo lah. Dia lebih kepada macam kondo. Service apartment. So, itu daripada situ kita dah boleh menang dekat situ lah. So yang ni product comparison, boleh compare Dahlia apartment low cost, Megah Villa low cost, Paramount Green. Yang ini sebab rumah bertingkat kan, rumah dua tingkat double story, 600, of course dah 650 kaki persegi. Tapi kita untuk mampu milik, saya rasa Akasia is mampu milik lah. Kalau kita nak compare dengan Paramount Greenwood, sebab dia double story lah. Actually, ini satu selling point yang sangat bagus lah. Sebab Paramount ialah satu pemaju yang amat besar dan terkemuka sekali ya. Ayu kenal Paramount kan? Tahu-tahu Paramount. Kita rasa banyak 10 orang kan, should be 8 orang kenal Paramount pemaju ini lah. So, Paramount kan satu pemaju yang amat terkemuka, okay. Dia ada satu tanah kan lebih daripada 1,000 acre, okay. Atas itu Akasia saja. Dia akan buat township dia, nama dia Paramount Greenwood, okay. So dia begitu yakin kan dengan area itu. So memanglah dia, that's why kita yang beli Akasia pun tak perlu takut lah, okay. So ini memang actually adalah satu selling point lah. Betul. So maksudnya value tanah kat sana akan meninggi, akan jadi lebih tinggi. Kalau tak, takkan Paramount berani nak buat development kat sana. Kan? Sebab dia yakin, maka sebab tu dia buat pembangunan di sana, dan Akasia pun akan menerima tempias jugalah. Bukan sahaja Paramount tau, SP Setia, IOI dan juga Sun Suria, semua ada itu di township mereka kat sana tau. So that's why bila you nampak ada situasi macam ni, itu dia punya pembangunan kan memang should be almost confirm lah. Sama sebab you boleh relate macam 10 tahun lalu kan itu Setia Alam. So Setia Alam dia ada tiga pemaju mah. Dia dulu dia ada SP Setia, dia ada satu lagi Sam Darby, Sam Darby dan juga Masing, okay. So you tengok ada tiga yang membangun area sana, okay. So SP Setia ialah Setia Alam mah, tepi dia ialah itu Bandar Bukit Raja mah, okay. Itu kat Kelang lah, okay. Dan tepi dia ialah Masing punya mah, okay. So that's why ini tiga-tiga kali bangun itu area terus up lah. So that's why memang sangat tinggi itu kata Raisan sana is really the next booming area lah. Okay. Betul. Okay. Ini ada ini adalah project, previous project. Ini dekat Genting eh. Genting Highland kan, Genting. Previous project. So maksudnya NCT dia memang dah biasa buat projek high rise. Projek yang bangunan tinggi. So kita boleh comparekan lah, kita tunjuk ini dia punya projek. Tapi siapa yang yang memang dah biasa dengan developer, dia NCT ni actually dah well known.
dia memang satu yang popular jugalah, developer yang agak besar. So ini dia punya previous project lah. Okay, ini dia punya selling point. Acacia punya selling point. Package dia tak ada down payment, legal, tak ada down payment dan tak ada legal fee. Dan juga semi-finished. Semi-finished tadi dia dapat wardrobe untuk semua bilik dan juga kitchen cabinet. Okay, lepas tu dia ada my home package. My home package ni nanti akan diperjelaskan lagi, tapi yang menariknya my home package ni dia ada 1 year installment free. So maksudnya buyer tak payah bayar installment selama 1 tahun. Strategic location, macam tadi kita dah kupas banyak lebar juga tadi berkenaan dengan location dia. Tempat dia berdekatan dengan airport, mall, hospital, sekolah kan. Lepas tu dan harga dia adalah sangat-sangat mampu milik. Dan kiranya, actually dia consider below market jugalah kalau ikutkan dia, pada dia punya lokasi. Dan dia mid density, dia bawah daripada 500 unit dan hanya satu blok. Bila satu blok ni, kelebihan dia kedua-dua facing tu, dia akan tak ada bangunan lain. Dia tak facing bangunan lain. So kalau kata macam bangunan yang banyak blok ni, dia akan kadang-kadang je apa, blok ni menghadap blok ni, blok ni menghadap blok ni kan, ni tak ada. Okay, dia ada dua face je. Satu je akan facing ke nilai, satu je akan facing ke pool. Okay, lepas tu ROI dan juga dia punya rental potential dia adalah tinggi. Sebabnya kat situ ada student, kat situ ada ramai pekerja-pekerja daripada airport. Student sebab kat situ surrounding dia kebanyakan university dan juga college. Okay. Okay, Ethan. ROI ni nanti boleh so, bila hari tu Elvin nanti tunjukkan ini macam mana. ROI Elvin sudah cerita lah. So sini hari ni kita tak ada cerita pasal ini, okay. Tapi kita akan cerita pasal rental lah, okay. Untuk itu Dahlia, okay. Dia sekarang rental dia lebih kurang is 900 sampai 1100 tau. Untuk Dahlia tau, untuk walk-up apartment dah boleh dapat 1000 macam ni tau. So ini service apartment kita expect lah 1004 is fair price lah. Okay, memang achievable lah, okay. So kalau you save kepada customer, let's say you tak dapat 1004 lah, you dapat 1003 sajalah, okay. You tambah you punya maintenance kan, you baru bayar 1 bulan. Okay, you biar ini, you biar apa lah, okay, bukan. So let's say you biar money installment kan, sekarang ni lah lebih kurang 1003 lah. Should be about 1003. Kalau you save 1003, okay, you hanya top up maintenance saja. So amat worth it lah. Dia sangat worth it untuk investment long term lah, okay. Dia memang cover you punya installment lah. Okay. Dan satu lagi kelebihan untuk investment kan ialah kebanyakan itu kondo dia jual untuk investment, tapi dia banyak unit, okay. Dia ada 1000 unit, 2000 unit, 3000 unit, okay. Dia push untuk investment. Sometimes dia macam ni ah, bila dia semua siap susah untuk jadi, sebab kalau let's say lah, kalau satu development kondo dia ada 2000 unit. So bila siap, ada half is investor, okay, 10 means 1,000, okay, dia nak sewakan keluar. So macam mana you ada 1,000 competitor, you ada 1,000 itu persaingan, memang tough lah. Tapi ini dia idea hanya ada satu blok saja. So let's say half ialah untuk investor nak sewa, so you ada competitor 250 saja, so consider is fair lah kan. Sebab dia banyak cashman mah kan, dia ada itu KYA punya staff dan itu uni punya orang, so memang is boleh sewa punya lah, okay. In a investment punya standpoint lah, okay. So itu saja lah. Okay, ini package. Ah, okay. Okay, Ethan nak tambah lagi ke? Tak, Ayu. Okay, ini package. Okay, tadi saya tadi masa mula-mula keluar tadi dia kata booking 1,000, tapi sekarang ni dia dah turunkan booking jadi 500. Dia ada 10% rebate
free legal fee, free loan agreement, semi-furnish. Mana semi-furnish ni, dia ada kitchen cabinet, food hall pun dah ada. Maksudnya dia dah ada tempat masak lah, dapur semua dah ada. Wardrobe untuk semua bedroom, lepas tu dia ada living, aircon dekat living dengan master bedroom. Okay, living dia, aircon dia besar tau, 1.5 horsepower. Agak besar jugalah, selalu developer bagi 1 horsepower je. Okay, ini dia bagi 1.5 horsepower dengan master bedroom 1 horsepower. So pada pada pendapat saya, okay, pada pendapat saya package ni amat-amat amat worth lah. Sebab buyer tak perlu nak fikir banyak nak beli almari ke apa semua. Kalau pindah just bawa katil saja, almari dah tak payah nak fikir kan. Okay, legal fee, legal pun dah free. Legal fee pun lebih kurang dalam RM4,000. Okay, kita dah tulis. Semi free loan, loan agreement pun lebih kurang RM2,000. So itu semua dah free. Rebate lagi 10%. Okay, so tak perlu dah nak fikir nak bayar untuk macam down payment, dah tak payah bayar. So memang worth lah. Kalau kata aircon ni dia dah siap pasang tau. Dia bukannya bagi aircon you pasang sendiri, tak. Aircon dia dah siap pasang. Sekarang ayu pasang aircon pun kena RM300 lah. Ini dia dah siap pasang. Bukannya dia bagi je aircon kat you, nah kau pasanglah sendiri. Tak, dia bagi aircon dah siap pasang. So macam tak payah nak pening kepala lagi nak pasang aircon, nak apa, tak payah. So dia dah siap-siap pasang. So ini memang worth lah. Memang sangat-sangat. You pasang kabinet pun kena RM100 tau. Yes. Wiring kita ni RM200.50. Tapi ini kipas dia tak ada lah. Cuma kipas dia ada bagi wiring apa semua, memang ada lah kipas untuk ni. Tapi dah ada aircon, you takkan guna kipas kan. Tapi kipas punya ni dah ada lah. Dia dah siap wiring untuk kipas, lampu tu dah siap lah. Betul-betul. Okay? So just pasang sajalah kipas, lampu pun boleh pasang sendiri ya rasa. Okay, so dah tak banyak benda nak buat. Pindah cuci kaki je. Okay, yang ini ada package kedua. Tadi saya ada sebut package My Home. Okay, package My Home bookingnya RM1. Tapi kita advise kepada consultant ambil RM500. Sebab in case kalau kata dia tak lulus My Home. Sebab My Home ni bukan semua orang layak. Dia kena apply dulu My Home ni. In case kalau dia tak lulus My Home, kita boleh convert dia kepada loan biasa. So kalau kalau kata ambil RM RM1 booking, so kita nak suruh dia convert, dia nak ke bayar lagi RM400. Ayu actually betul cakap Ayu lah, tapi actually kita nak ambil ni RM500 je lah untuk protect semua consultant kita juga. Sebab kalau dapat ambil booking RM500, dia punya rejection rate kan akan kurang. So RM1 kan, kasih you RM1. Kalau I nak cancel pun tak payahlah, RM1 aku tak payah ambil balik kan. You faham tak? Betul. Kalau RM1 booking saja tau. Kalau RM1 nanti ramai yang MIA. Tahu kan apa MIA, Missing in Action. Kan? Sebab tak heran RM1 kan, tiba-tiba kita call tak dapat, call tak angkat, mesej tak reply RM1, pada diorang tak ada apa-apa. Betul. Sebab kita di Ted Hatta, kita memang nak semua agent dapat sign SBA dan juga dapat commission lah. Sebab closing actually kalau you tak sign SBA is tak guna punya. You mesti kita ialah kena loan approve dan sign SBA. So this is the culture that kita nak lah. Tapi kita just beritahu you guys, dia memang booking is RM1 punya. Okay, so in case lah, kalau customer dia yang ada check website ke Facebook dia nampak, you boleh explain kepada dia lor. Tapi kalau dia insist nak RM1, you ambil je lah. Kalau yang tak ada tanya you balik, you just collect RM500 lah. Okay. So okay. Yang ini adalah actually government akan bagi dia subsidize RM30,000. Okay. So dia free legal fee, loan agreement free, juga dengan loan stamping free. Okay, dan dia free untuk
12 bulan maintenance. Tak termasuk sinking fund ya. Sinking fund dia kena bayar. Yang maintenance tadi yang 18 sen. Sinking fund dalam 2 sen. So dia kena bayar sinking fund tu. Okay, tak banyak pun lah sinking fund tu dia kena bayar. Untuk 12 bulan. Dan dia juga free installment. Installment free dalam RM1,400 lah. So developer akan masukkan lah RM1,400 tu kepada dia punya account. Sebab dia free installment, dia tak perlu bayar kan. Dan sama juga package semi-finish sama. Macam yang package satu tadi. Okay, dia dapat kitchen cabinet, hood hob, sama ada wardrobe, living room dengan master bedroom, ada dapat aircon. Okay, so yang ini dia punya harga lebih kurang RM340,000 untuk harga SPA, ya, harga SMP. Dia RM399,340,000. Betul-betul. Ini kan dia punya maintenance, okay. Kalau you tak tahu dia percuma maintenance, je lah dia dapat jimat lebih kurang lah RM2,000 kan. Ayu, RM170,000 you kali 12 je lah berapa lah? Lebih kurang RM2,000 lah kan? Lebih kurang lah, dekat. Lebih kurang RM2,000. Ya, yeah, betul. So installment kan dia RM1,400 kali 12 je lah RM16,000 lho. So memang satu penjimatan yang banyak lah. Sangat jimat lah. So kita boleh senang dapat buyer sebenarnya. Dia punya package yang kedua ni memudahkan kita untuk dapat buyer. Dan yang RM30,000 deposit subsidiary tu maksudnya dia RM340,000 kan. So government akan subsidize RM30,000. So dia cuma bayar dalam RM4,000 lebih sajalah. So kita nak cakap tambah sikit lah. Kalau customer let's say dia umur 50. So dia boleh pinjam 20 tahun saja mah kan. So dia punya money installment mungkin banyak sikit mah. Macam dia punya money installment RM2,000 lah, okay. Hello. Ya. Dia punya money installment RM2,000 kan. Tapi ini dia cap ini dia cakap dia cap at RM1,400 tau. Means berapa banyak pun dia maksimum ialah RM1,400 saja dia cover. So you so, bukan macam you installment lebih banyak dia cover untuk you jugalah. So maksudnya yang macam ni Ethan, kalau kata dia bayar katalah RM2,000 sebulan. So lagi RM600 dia kena bayar ke bank lah. Dia kena bayar lah. Lagi 600 masuk tapi bayar tak banyak lah dalam 600 saja. Okay lah for first year. Okay. Rasa package kedua ni sangat best lah. Okay, kita boleh menggalakkan ramai orang beli dengan kita. Okay. Yeah. Okay, ini adalah syarat-syarat kelayakan untuk My Home. Okay, sebelum tu kita just nak explain okay. So ini kan dia punya perbezaan dia macam ni. Dia punya SPA price RM340, dia 10% rebate, dia jadi RM306 kan? Yes. Okay, so ini dia punya net price mah kan? Betul lah? Betul. Okay, so you punya customer ambil 90% loan, dia ini lah, consider full loan lah. Okay. RM306 Okay, so ini sangat straightforward punya lah, okay. Sekejap. Okay, sekejap. Tapi ini dia macam ni, okay. So ini harga SPA pun 3.4, okay. Tapi dia ini kan dia kasi potong RM30,000 saja. Dia tak ada 10% rebate tau. Ini government subsidy punya. So dia punya harga, dia actually dia punya harga tinggi sikit punya. Dia punya harga ini. Okay. Ayolah. Ayu faham kan? Okay. So dia punya harga ialah 310. Tapi
ini dia boleh full on juga. Ini dia boleh full on. Tapi ini kena developer proses. Kalau dia ambil package My Home, okay, dia kena developer akan tolong dia proses itu package My Home lah. Oh, so dia boleh dapat full loan lah. So dia tak perlu nak top up $4,000 lah. Betul, betul, betul. Tapi installment dia akan lebih tinggi sikit lah. Okay. Yes. Yelah sebab ya, pinjaman je lebih tak tinggi sangat pun. $4,000 je lebih ni. Betul, lebih betul. Dan satu lagi ada orang tanya MPPSA boleh apply ni My Home tak? Tak boleh ya. Kalau customer ambil MPPSA, dia terus kena ambil yang ini yo. Ini biasalah. My Home untuk hanya untuk bank saja. Okay. So okay. Itu sajalah. Okay, yang ini syarat kelayakan dia. Kelayakan saya rasa yang dia ada kriteria je lah. Of course lah, warga negara Malaysia kena dah 21 tahun ke atas. Dan okay, yang ini ya, pembelian rumah pertama bagi satu isi rumah. Maksudnya isi rumah ya, isi rumah ni adalah pasangan suami isteri. Maksudnya kalau kata suami dah beli rumah, dah ada rumah atas nama suami, isteri tak boleh apply My Home. Kalau isteri dah ada rumah, suami tak boleh apply My Home sebab dia kira isi rumah, dia bukannya kira individu. Kalau dia tak kahwin lagi, boleh apply My Home. Okay? So, pasangan suami isteri yang telah memiliki rumah tidak layak. Sama ada suami atau isteri dah memiliki rumah. Ya? Contohnya lah, saya contoh yang saya ingat tadi ada nama Zakiah. Okay, Zakiah. Zakiah dah ada rumah. Suami Zakiah nak beli rumah guna package My Home. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali Zakiah memang tak ada rumah lagi. Suami Zakiah pun tak ada rumah. So, layak untuk My Home. Kalau tak, tak boleh. Sebab dia kira isi rumah. Dia bukannya kira individu. Faham ya yang ni eh? Okay, dan dia pendapatan isi rumah juga. Isi rumah maksudnya pendapatan suami campur isteri tak lebih daripada RM10,000. Mesti bawah daripada RM10,000. Ha. Actually, kita nak lihatkan you guys kan, okay, untuk fact find kita punya boss, Wilson selalu cakap fact find customer dulu. Ialah fact find dia ialah first home buyer tak? So, tak juga fact find dia ialah government servant tak? Okay, so you fact find ni, kalau you tahu dia ialah second home atau dia itu government kan, so you tak payah beritahu dia My Home package. You tak nak dia confused mah. Nanti dia akan tanya you balik, kenapa tak ada punya? Tak fair lah saya government lah, kan. Tapi ada juga Ethan yang datang ni suami isteri. Isteri dia kata, ni rumah pertama saya. Kita kena tanya suami juga. Suami dah ada rumah ke? Yelah, you kena fact find dia betul-betul lah. Kalau datang suami isteri, kena tanya, ini rumah pertama, tanya suami dah ada rumah. Ini rumah untuk suami ke untuk isteri ataupun dua-dua tak ada rumah lagi. Kena tanya. Kalau dia tanya, datang seorang pun, kalau dia kata dia dah berkahwin pun, kena tanya juga. Betul. Ini bukannya individu, ini dia kena isi rumah. Kalau bujang tu okey lah. Kalau bujang dia kata rumah pertama, boleh apply lah. Okay. So, pendapatan isi rumah RM10,000 ke bawah. Dan permohonan ni kita kena, permohonan tu developer kan yang akan buat sebab dia akan register dengan scheme My Home ni. Lepas tu kiranya government akan buat cemakan lah sama ada layak ataupun tidak untuk membeli rumah ni. Okay, tapi rumah ni ada moratorium ya, 10 tahun ada syarat dia. Siapa yang ambil My Home ada syarat 10 tahun tak boleh, dia ada sekatan. Tak boleh dijual. Ya? So moratorium ni dia akan kira selepas surat perjanjian di stamping. Betul. So maksudnya stamping lepas tu tolak 2 tahun lah. So selama 8 tahun lepas rumah dah siap tu tak boleh dijual. Dia ada dia punya sekatan. So betul, My Home syarat dia. So kalau kalau kata nak apa? Nak suggest kepada buyer My Home, so kena bagi tahu tentang moratorium ni sebab nanti takut
bila dah dapat ke apa ke, lepas tu oh kenapa tak bagi tahu, tak boleh jual 10 tahun bla bla bla, so kita kena bagi tahu awal-awal. Okey. Alright. Okay, Ethan. Ada tak tambah, Ethan? Tak ada lah. Okay, dah habis. Ya, satu lagi ialah, sekejap lah. Macam mana saya nak clear ni ya? Clear? Pakai ni lah. Dia tak ada ni ya? Ni clear? Tak clear. Stop share. Highlight, spotlight. Okay, tak apa. Okay, kalau ada, Ayu, you boleh share itu PCMY ah? You biar itu lawyer fee. You share kepada mereka itu lawyer fee ah? Ah, boleh. PCMY ya, calculator ya. Ah, pun boleh. Atau tak apa, itu just cakap je lah. Untuk you guys boleh guna itu app kan, PCMY ya, untuk check lah you biar itu customer kena bayar itu loan apa ah. Itu MOT dan loan stamp duty berapa. Okay, so sebab dia macam ni lah. Okay. Sekejap lah. Okay. So untuk package pertama, okay, dia perlu, customer hanya perlu bayar MOT. Okay. So, dan juga dia kena bayar loan stamp duty. Dan juga disbursement. Ini sahaja yang dia perlu bayar lah. Ini dua dia kena bayar bila sign SPA. Ini tunggu siap baru bayar. Okay. So ini dua kan campur kan, dia lebih kurang 1000 plus sajalah, 1000 lebih lah. Okay. So untuk package dua, loan stamp duty dah free. So dia sekarang dia hanya kena bayar disbursement saja lah, lebih kurang just a few hundred lah, macam tu lah. Okay? So faham ah? So itu saja. Itu saja. Ada apa-apa soalan tak? Ada sesiapa nak tanya? Ada apa yang kita lepas dah terlepas lah, tak ada kan? Tak ada. Okay. So itu okay. Sajalah. So sekarang ni saya buka kepada pertanyaan lah, kalau ada siapa-siapa nak tanya. So kita buka untuk soalan. Okey, Rashida, tanya apa Rashida? Uni KL pun universiti gak? Tak ada apa, ini saja je.